والسلام على رسول حبيبنا وشفيعنا محمد ابن عبد الله. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وأصحابه ومن والاه. ولا حول ولا قوة إلا بالله. Beliau tidak hanya heran
diajaknya sahabat tersebut menghadap kepada baginda Nabi. Ini sebuah pelajaran kalau kita menjumpai hal-hal yang menurut kita aneh, nyeleneh, tidak sesuai dengan pandangan kita, jangan langsung dihakimi salah keliru. Jangan, boleh jadi ilmu kita memang belum sampai ke situ, jadi perlu tambah. Ini namanya mendahulukan akal, mendahulukan ilmu daripada emosi. Sampai di hadapan baginda Nabi, cerita si Dauma. Ini ada orang baca kok macam-macam ya Rasulullah. Lalu kamu yang membaca bagaimana? Sehingga Umar disuruh membaca. Bismillahirrahmanirrahim. Wannajmi idza hawa dhalla sahibukum wa ma huwa wa ma yantiqu anil hawa. Stop. Apa yang kamu baca itu betul, karena itulah yang pernah aku ajarkan kepadamu. Coba kamu lihat satu sahabat yang katanya baca macam-macam tadi, sahabat bin Hisham radhiyallahu anhu. Beliau tenang membaca. Rifai Hamzah, Rifai Hamzah itu
jadi ada gurunya. Nah, membaca Al-Quran ini salah satu kewajiban kita. Atau dengan kata lain, orang Islam wajib membaca Al-Quran. Dan ini bukan tanpa tantangan. Tantangannya cukup berat. Membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, mendengarkan Al-Quran, merenungkan makna isi Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, menyebarkan Al-Quran. Tidak ringan seperti yang barangkali kita bayangkan. Tidak. Berat. Di mana orang kafir
Kasir radhiyallahu anhu di dalam kitabnya Ibnu Kasir, beliau mengatakan tiga cara yang digunakan oleh orang kafir cara menjauhkan umat Islam dari Al-Qur'an, dengan tiga cara. Jadi kalau kita
itu bukan orang lain, tapi kita sendiri. Kita sendiri. Kita sendiri. Yang bisa membalikkan subur juga kita sendiri sebenarnya. Setelah sholat astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kalau itu hilang, yang menghilangkan bukan orang lain tapi kita sendiri. Kalau mau mengembalikan harusnya juga kita sendiri. Yang kedua termasuk orang bahil, mengaku Islam, punya Al-Quran, tapi dia tidak pernah baca Al-Quran. Masya Allah. Mudah-mudahan Allah mengampuni kita. Termasuk saya, sebab saya sendiri juga Masya Allah, di awal-awal saya beli HP ini, saya betul-betul tergila-gila. Kalau bahasa anak saya, gendengi. Anak di tempat saya sangat gendengi. Ini kan lumayan HP saya, ada tulisannya OPPO. Pagi bangun sholat subuh, buka HP. Siang dini, buka HP. Seperti pengawal pribadi tidak pernah lepas dari kantong kita siang, sore, malam, bahkan tengah malam di saat manusia pada tidur yang dibuka HP. Maaf. Maaf, istri saya sudah marah. Mulai pagi sampai malam. Tiba-tiba ketika saya membuka salah satu kitab, saya membaca satu hadis Nabi. Man la yaqra'ul Qur'an, man la yaqra'ul Qur'an, thalatha ayyamin bi ghairi 'udhrin faqad jara. Man la yaqra'ul Qur'an, thalatha ayyamin bi ghairi 'udhrin faqad jara. Barang siapa yang tidak membaca Al-Quran 3 hari berturut-turut, dia tidak membaca kalamullah. 3 hari berturut-turut dia tidak membaca apa yang telah diwahyukan Allah kepada baginda Nabi. Selama 3 hari bilang uzrin tanpa uzur. Faqad hajar, sungguh orang itu lepas, pergi dari rahmat Allah. Pergi minggat dari rahmat. Saya terkena. Alhamdulillah, sekarang saya bagi-bagi waktu. Kapan buka HP? Allah. Jadi halus sekali cara setan menjauhkan kita dari Al-Qur'an. Dan ini yang sangat dikhawatirkan oleh baginda Nabi. Ketika Rasulullah dalam keadaan sakit beberapa saat, beberapa hari kemudian beliau berpulang ke rahmatullah. Setelah diturunkannya ayat yang terakhir. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام.
dengan ayat yang pertama yang diturunkan, seperti yang sudah kita pahami semuanya, adalah iqra' bismi rabbika alladzi khalaq. Datang Jibril dan Nabi bertanya, ya Jibril, akan silumin badi sepeninggalku nanti, apakah kamu masih turun ke bumi? Benar ya Rasulullah, saya masih turun ke bumi 10 kali. Tuh, kok sampai turun lagi? Wahyu kan sudah habis, sudah selesai. Kok masih turun lagi sampai 10 kali? Ngapain? Saya ditugaskan oleh Allah untuk mencabut 10 mutiara kehidupan al-Asmul Jawahir, mutiara kehidupan. Dan Jibril menerangkan di antara mutiara kehidupan itu, satu al-barakah, dua al-mahabbah, tiga al-Qur'an, paling akhir al-iman. Jadi yang pertama al-barakah, apa itu berkah? Zada jumlatuhu wa zada khairuhu, bertambah jumlahnya, bertambah kebaikannya, itu berkah. Jika orang bertambah ilmunya, semakin sopan santun akhlaknya, bertambah ilmunya, bertambah tertata hidupnya, bertambah ilmunya, bertambah tertata ibadahnya, itu ilmu barokah. Bertambah ilmunya justru semakin sombong, menganggap dirinya yang paling benar, yang lain salah. Itu ilmu yang tidak berkah. Mudah-mudahan ilmu kita ilmu yang berkah. Tambah kaya, tambah banyak bersyukur kepada Allah. Hadza min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfur. Semakin kaya, semakin menyadari ini adalah bentuk ujian dari Allah, semakin banyak dia bersyukur, semakin banyak dia berinfak, semakin banyak dia bersedekah, semakin banyak dia menolong. Terus pokoknya tambah jumlahnya, tumbuh jumlah umure. Umur kita ini kan bertambah. Betul? Umur kita ini bertambah. Berjalan sudah tidak selincah ketika masih muda. Subhanallah. Bicara sudah tidak segarang ketika masih muda. Pendengarannya, penglihatannya juga tidak setajam ketika masih muda. Betul? Masya Allah, Masya Allah. Tetapi ada orang yang semakin berumur semakin sabar. Semakin berumur dia semakin sabar, semakin sabar, semakin banyak dia putar tasbih, subhanallah, 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 semakin banyak dia berzikir kepada Allah. Ini umur barokah.
tentabatu wa etabaramu ana lebih dapat. Hancur. Tambah tua, tambah subhanallah. Tambah lupa diri kau bilang. Tapi berkah minyak yang dicabut oleh Allah. Sehingga apapun itu namanya manusia, kek, desa, kek, negara, kek, dunia ini, kek. Bertambah maaf, tidak bertambah baik, bertambah berengsek. Kalau itu berkah dicabut oleh Allah. Allah Akbar. Solusinya. Agar berkah tidak segera dicabut oleh Allah, kalau toh berkah dicabut kita masih diselamatkan oleh Allah. Solusinya adalah tetap perbanyak berzikir kepada Allah, sebab dicabutnya keberkahan itu dimulai semakin langkanya manusia, semakin sedikitnya manusia berzikir kepada Allah. Ulquruni, berzikirlah kamu kepadaku, ingat kepadaku, ingat kemurahanku, ingat rahmat rahimku, ingat, ingat keadilanku, ingat, ingat syariatku, ingat kepada ingat kepadamu, aku tolong kamu, aku kawal kamu. Tapi ketika orang sudah jarang berzikir, wa man a'radu 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma. Ma'isyatan, diberi kehidupan dongka yang ruwet, carut marut, bahasa asingnya sanggup. Wanahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dibangkitkan, dikumpulkan di hari kebangkitan dalam keadaan buta.
Sahabat-sahabat Nabi. Gemetar orang-orang
Sebab dulu kita pernah membantai umat Islam. Kita akan dibantai hari ini. Gemetar semuanya. Ternyata apa kata Babi dan Nabi? Hana yaumul rahmah, bukan yaumul lahm, bukan hari menyembelih, tapi hari penuh dengan ampunan, dengan maaf, dengan rahmat. Terkejut semuanya. Tidak ada masalah untuk memeluk suatu agama. Jika kalian mau masuk ke dalam agama Allah, alhamdulillah. Jika kalian belum berkenan, belum beriman, belum mau masuk ke dalam agama Allah, silahkan lakukan sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Semuanya terkejut. Loh, gak mau boleh. Gimana? Bahkan kemudian Nabi mengatakan, siapa yang ingin lebih aman damai, masuklah ke rumah Abu Sufyan. Abu Sufyan itu salah satu musuh yang paling memusuhi baginda Nabi. Justru dapat penghargaan, siapa yang masuk ke rumah itu Abu Sufyan akan melindungi damai. Terkejut Abu Sufyan, aku justru mendapatkan penghargaan seperti ini, padahal aku sangat memusuhinya. Kalau begitu ini betul-betul Muhammad tidak berhati manusia biasa, tapi hati Nabi, hati utusan Allah. Lalu Abu Sufyan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, persis dengan apa yang disebutkan di dalam salah satu ayat, wala tastawil hasana wala sayi'a idfa bil ladzi hiya ahsan fa idza alladzi bainaka wa bainahu adawatun kaannahu waliyyun hamim. Wala tastawil hasana, sungguh memang tidak sama yang baik dengan yang tidak baik. Kalau kamu dibaikin orang, balaslah yang lebih baik. Dan jika kamu dijelekin orang, kamu jangan ikut jelek, balas dengan yang baik. Seperti kata Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, jika kamu digonggongin anjing, kamu jangan balas menggonggong supaya kamu tidak menjadi dibalas dengan baik oleh baginda Nabi. Fa'ilatati bainaka wa bainahu adawakan mahwaliun hadir. Kalau itu sikap yang kamu lakukan, maka musuh-musuh akan menjadi seperti saudara-saudara. Subhanallah. Maka terbukti Islam masuk ke Indonesia, Islam masuk ke Nusantara, tidak pernah mengalirkan darah, tidak pernah mengangkat pedang, tidak pernah. Dengan kelembutan, dengan akhlakul karimah. Subhanallah. Mencontoh baginda Nabi Muhammad SAW. Maka ini disumpah sandi ini berapa lima muah. Berapa lima muah kita ini memang sengaja dipanas-panasin, digelitik supaya nama
bukti dibacakan surah Al-Fatihah. Dalam hadis yang sahih beliau mengatakan Al-Fatihah mulima mulia'atlah. Al-Fatihah itu terserah bagaimana niat yang membacanya. Nabi berniat mengobati orang tersebut sembari memohon kepada Allah, minum ini. Begitu dia minum, diberi kesembuhan oleh Allah, dia akhirnya mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Jadi obat luar. Suatu ketika datang Jibril kepada baginda Nabi, ya Rasulullah, maukah aku tunjukkan kepada engkau obat yang mujarab? Barang siapa yang minum obat ini sudah tidak usah dijama. Dijama itu berbekal, tidak usah didokter. Bahkan kalau ada orang punya istri lama enggak punya keturunan, sudah rumah tangga 4 tahun, 5 tahun, 10 tahun enggak punya keturunan, padahal dari hasil pemeriksaan dokter tidak pernah keliru. Apa itu maksudnya? Enggak punya keturunan. Minum obat dari saya, mau saya tunjukkan, mau. Bacalah Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Al-Fatihah 40 kali. Mm-hmm.
kematian yang kamu mencoba lari daripadanya. Kamu mencoba lari, menghindar, sembunyi dari kematian. Mau tidak mau, lambat atau cepat, suatu saat akan datang menjemputmu. Kematian suatu saat akan menjemputmu. Ini dibaca ayat ini, diresapi sampai masuk ke dalam relung hati kita. Sadar bahwa kita suatu saat akan kembali kepada Allah. Dibaca. Itu sih dimaksud mojo Quran yang menangan sama Allah. وأصحاب الأحيار عددا يعمل الله وإفقار
Alhamdulillah.